Bagi kelanggar di Ciganjur, nih kenalin pendekar pantang mundur. Ngomong-ngomong, wah mau lebaran nih. Iya. Waduh, ketemu lagi. Dosa tetap gua maafin, tapi utang tetap bayar. Iya. Makin cantik ya. Masih pacaran sama si Soleh? Pacar lu namanya Soleh, maling motor. Iya. Waduh. Wah, lu 3 kali asal lebaran aja nangis. Lebaran nangis lu. Gua tahu banget orang-orang punya cepe lu jigo. Minalaizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Lu tahu kan? Sebagai petugas. Ayah sama rumah sendiri masih keder aja buka pintunya ke dalam apa keluar. Bini. Hah? Bini. Iya. Yang keberapa? Hah? Yang keberapa? Gua belum nomorin. Lu kira sapi jagal? Ada nomor-nomor berapa? Abang! Minal Aidin wal faizin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Aduh, mohon maaf lu kemana-mana. Dian! Jangan nempel-nempel sama cumi nanti hitam. Bang, pengen cium tapi kan belum muhrim. Bawa aja ya. Iya. Aku jawab juga. Muah. Gua sumpahin pada jeding lu. Kenapa sih babanya kayak gak pernah muda aja? Hargai orang tua, depan orang tua lu muah. Iya kan gak kenain manya nih. Ini Dian, ngebuat pipi kiri. Muah. Musik goblok. Pakai nih. Ini pipi. Ini buat kanan. Eka. Muah, ini pipi yang kanan. Muah. Ini buat leher. Kena gua nih. Kena saya tuh. Pinggiran. Tangkap yang benar gua. Dian. Aduh, babe kenapa sih? Berapa lama kamu pacaran sama dia? 3 tahun. Besok abisin. Ya gak bisa dong, be. Kan cinta udah dari dalam tuh, udah sampai perut. Alah, cinta bisa diakalin, ntar gue hitung-hitung. Gimana caranya akalinnya? Yang begini, bapaknya aja udah, ya ampun. Babe kan gak pernah muda aja sih. Gue udah latih lu pagi-pagi, lu makannya keju. Yang begini, singkong rebus. Ya kan singkong ketemu sama keju kan enak, be. Getir kalau lidah gue, mah. Ya babe aja, kurang latihan. Buseh, dia makan pakai latihan. Emang gue kayak selalu jilat-jilatin tulang. Dian. Ya, Dian. Abang. Waduh, musik. Papa kumis. Waduh. Kena kayu. Dian, I miss you. Kue unti, bukan kue bolu. Artinya? Mati aja lu. Abang tuh mesti janji ya. Pokoknya apapun masalahnya abang harus selalu. Hei. Ngapain di mari lu, Tong? Hah? Ngapain lu di mari? Pacaran ini kan pacar babe ini. Salim dong. Lu datang assalamualaikum dulu. Salim. Lu yang habis sholat id, seenggak-enggaknya lu yang muda lebih datang ke orang tua. Apa lu? Gua lebih bangga datang ke orang tua gua yang di hutan daripada lu. Woi. Emang yang di hutan siapa? Orang hutan. Antri kereta dari kemarin. Waduh, ditungguin kagak ada datangnya. Heeh. Kenal ini ada lawannya. Abe. Ayo dong, Be. Nonton duet jigo buat beli duren. Enggak laku. Duren paling mahal 35.000. Ini pantun. Gue nyamber biar dapat kerennya. Iya, coba. Duit jigo buat beli duren. Artinya kalau duit jigo bawa kemari gue ganti jadi kue unti. Lu jago baru kemarin. Ngaku-ngaku. Kesini lu gue bikin mati. Nonton wayang golek. Kenapa, Be? Ke Sumedang nonton wayang golek. Okay. Wayang golek lucu ceritanya.
Hati. Eh, siapa orang berani nyolek? Udah pasti putus tangannya. Nonton wayang golek sambil makan bubur. Enggak, gua udah nonton kemarin. Dengerin dulu. Nonton wayang golek sambil makan bubur. Lu ngomong kalau tadi lu kalau dicolek, lu bikin mati. Yuk coba colek, gua masukin ke lubang kubur. Hei! Hei! Burung dara terbang di awan. Terbangnya tinggi, copot bulunya. Buset! Siapa yang berani? Kagak ada yang berani ngelawan. Eh, cuman macan 10 tandingannya. Wah! Oh anak gua ngapain nih mari? Gua udah bilang lo jangan injek rumahnya si Akri. Be, ini kan bulan baik, Ba. Apalagi lebaran kemarin. Eh, dia harusnya setelah sholat id itu ke rumah gua dong. Kan mudaan. Gua ngapain ke rumah lo? Gua tahu cuma ada Uli doang sama Dodol. Anak lo datang ke sini gua tahu cuma pengen lihat anak gua. Lihat, Be, kan mau lebaran, Be. Kan anak mau... kayak gini mah berjejer di pasar kecil. Marah, marah. Gimana sih? Kagak gimana-mana, emang begitu. Gak mungkin banyak, kan cuma ada satu yang bener aja dong. Masa saya dibilang pasaran, nih. Kan udah ada. Gimana sih? Ngetik apa ya? Hapsin, jangan di sini. Hapsin. Ini ada apaan sih sebenarnya? Ada saya pakai baju merah, sama dia pakai baju hitam. Bulan puasa udah lewat, masih aja bau mulutnya. Makan durian. Makan durian. No, kenapa? Jengkol, dia makan jengkol. Tadi gua di belakang denger ada berantem-berantem, apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Ini, Pak Rete. Dia mau macem-macem sama saya. Masalahnya apaan emang? Dari dulu masalahnya, Mak. Dari dulu, rebutan biasa. Zaman-zaman dulu kita, dia kalah bersaing sama saya. Gak mungkin banget kamu. Mau apa lagi? Saya mau salaman dulu, lupa lebaran dulu ketemu sama Pak RT hansipnya. Lo kalau mau salaman, salaman jangan lewat depan gua lo. Depan jagoan. Jagoan? Rumah-rumah. Lo tahu golok gua kalau udah keluar itu harus, itu. Harus matiin orang? Harus dimasukin lagi. Iya sama-sama. Udah atuh, Akang teh udah salaman dulu sama saya. Eh, Pak, udah bentar, Pak ya. Oh iya, Pak RT, saya belum lebaran ya sama Pak RT. Gua kasih jigo aja salaman bolak-balik. Ketemu. Balik gua kasih cepe. Waktu habis sholat id saya ke rumah kagak ada, Pak RT. Enggak ada. Pak RT, mohon maaf saya belum bisa ke rumah. Kenapa emang? Saya biru saya jagoan sih. Kenapa emang? Jadi kalau memang Pak RT perlu ada apa-apa biar nanti anak buah saya udah datang belum parsel. Ada duren, anggur, salak, apel. Udah nyampe ke rumah? Udah. Siapa yang ngasih? Hah? Siapa yang ngasih? Dari pasar induk itu kemarin teman. Ya. Kira lo yang ngasih. Bukan saya. Jadi begini Pak RT, ini persoalannya. Pokoknya pada intinya gue kagak setuju nih. Anak gue, si Eko, pacaran mana ke dia? Ini gue juga amit-amit. Krik. Eh yang ngejalanin itu kan anak-anak lo berdua, bukan lo berdua yang pacaran. Nah iya, cuman gue kagak resep aja ngeliat muka dia nih. Ya gue juga gak resep. Gue amit-amit, anak gue numpang mandi basah di rumah lo. Ini hangat ribet-ribet aja di belakang tadi. Udah mendingan nih. Udah terus ini nih. Gua punya jet pump. Emang lu. Gimana sih? Udah atuh kan udah. Ini habis lebaran baru 3 hari masih berantem sih. Udah terus ini. Kita kalau habis lebaran tuh maaf-maafin harus tulus. Udah. Sendiri ntar. Gua pakai ngikat kaki gua lagi lo. Pakai ngikat kaki gua. Itu sarung. Sarung lu nyangkut pegang.